Paham ya, jadi kalau cerita bahwa sejarah tradisi mendewakan Ka'bah itu jahiliyah kan gak bisa. Mulai sama nak dulu tentara-tara ya. Abu Jahal itu orang paling religius sehingga dilakopi Abdul Haq. Senang aja nih istiqoroh bisa. Jadi gendone ngono cara sampean Abu Jahal itu religius. Sama tak cerita ini tareh yang disepakati ulama. Sama mungkin ambil taksiri ayat wa ikol wa huma inka nahal darwal haqqa min indika fa'amtir alina fidarotam minat sama awikina biadabin. Itu rata-rata ulama berpendapat Ababin wujudnya itu begini. Abu Jahal sering itikaf di Masjid Haram. Tapi ini sering itikaf sampai silah kopi Abu Jahal. Jadi ini yang merosok setengah-setengah untuk wansi itikaf, ya Allah. Iki ana ponakan ku nggih pasal anyar, nek ning aku Nabi ketemu Jibril. Iku tenan ta ora ya Allah. Nek pancen sing bener niku ponakan kula. Kula nu siap diantemi waktu ning langit. Dikonsultasi karo tengah. Nek sing bener kula, ya Muhammad katene. Jadi kok sumpah pocok. Itu kan sangat religius ngadepi fenomena baru sing jenenge Muhammad, sing gak pernah ponakan mbek dene. Dekne delok tentara-tentara. Karena Abu Jahlin yak taliku bi astari Ka'bah wa yakulu fi du'aihi Allahumma ingkana hadzal wal haqqa min indika fa'amtir alina hijarata minas sama. Ya Allah, sing bener kula ora Muhammad. Nak panjenengan sing bener kula Muhammad pateni. Nak sing bener Muhammad aku pateni. Wong tak religius. Cuma gini bu, pangeran sirat religius deh. Iku mesti bareng kemusyrikan. Iku nak dungo ngono, nak rapi diri lata berusaha gak lebur. Tapi ya kita kok pikir tak banget. Jadi kok sampean ya? Ngaku podo-podo kelambi, tapi saya ingin tahu bobo ekrom. Kan gue gue simpen, timbang kelambi ini rata bobo ekrom. Nah, wong kafir maka walian. Nah, tolak itu udah. Mertua kalau sulit kelambi itu nuntut dulu. Berarti nak kelambian itu gak jujur. Mulai nanti saat ini kakak aliran toreko nak wiridan apa? Aduh, ini zaman sini ya, gue tarik-tarik. Kudu dinatakum yang dagu timat ya, ada bini dulu kan mau Mekah, itu nak tua, itu udah alasan yang kambi, itu asal usia kau dosa bergona kelambi, bergona Nabi Adam dosa, terus blunder Fato Piko yang sifani al-imam, dua rakil berarti kelambi, itu asal usia kau dosa nah, ini kata, ada reka gendo-gendo itu yang aliran-aliran gendo, yang aneh-aneh itu Nabi Idam, lampunya mati, terus apa? Rupanya sejarah aliran banyak panjang. Mesti aneh-aneh. Lalu Abu Jahal itu tadi. Mulanya terus diturun nonton di sana. Intas tafsiku fako sejarah agumul. Wa intan tahu bahwa khairul. Lakum. Wa inta udu. Nah. Intas tafsiku lamun jaluk kejelasan siro. Ya ada jahlin. Kue nak jaluk kejelasan yang bener soko. Fako sejarah agumul fata. Saya ini jelas yang bener soko. Ya ini kok akhirnya Abu Jahal gak jadi ngomong kan lalu ada kejadian perang Badar. Abu Jahal mati. Ini kok terus turun adat intas pasti kok apa jahat kumul. Abu Jahal kue nantah sing salah mati. Kue tak ini nyatanya nah, berarti sing salah ya ku. Tapi inti dari cerita ini betapa religiusnya Abu Jahal konsultasi tentang sing bener dene ta Muhammad. Ini kok ya kali itu diastari nah. Jadi nyekeli kiswah Ka'bah ambil dungo. Ya Allah, yang bener kalau kamu Muhammad ini bingung orang tenang. Gugung bingung orang tenang pun. Ini yang bener, ini yang murid. Ini tahu kok ya, abis santai. Ini yang jibaduk, adu ilmu. Ini kalah dan mudah. Kalau jadu-jadu, kalau tidak senang, ini abis ini. Kalau kita yang senang ilmu, kalau tidak senang. Jadi itu bagus, kalau tidak ada selama, tapi tidak ada selama. Kalau tidak ada jadu-jadu, itu juga dikut. Tapi kalau 50-50, maksudnya dia. Ini kalau rawan kalah, itu tidak namanya. Ini ibu-ibu sebenarnya, dia menang di kalung terus ibadah apa, mati-mati kok, ibu-ibu, aneh-aneh aja. Itu dulu begitu. Paham ya? Artinya apa? Itu tadi, gue boleh-boleh matur. Ka'bah dengan segala sesajennya itu tua. Terus Islam yang mirip ini, gue delalah aliran Syiah. Syiah itu paling percaya tawasud. Sampai meyakini ada Imam Rolas yang ditunggu di Masjid, ada Mahdi. Nah, Islam masuk di Indonesia, rata-rata sejarawan darah ini Islam Syiah. Cuma bukan Syiah Kabir Khomeini, bukan Syiah Imamiyah, bukan Syiah Zaidiyah. Bagian sejarawan darah ini Syiah Ismailiyah. Jadi Syiah, tapi sing ora pati
orang pati anti yang sahabat. Hingga Islam dan Indonesia dekat dengan tawaf. Lalu Islam dan Indonesia itu unik. Ulama itu tetap anti Syiah, tapi perilaku yang mirip nopo. Mereka sing percaya jimat ni Syiah. NU percaya nopo. Jadi poetik. Islam Indonesia itu serangan antisipasi. Oh lama itu Cordovi lah ketemu Indonesia ngelusir aja ini jenis Sunni ya Syiah. Mengajar menjadi nanti tidak cerita. Saya itu berkali-kali ketemu atasnya kedutaan Arab Saudi, ketemu di besar Arab Saudi. Enggak tahu kok ingin lebih. Sebetulnya saya ini nyimbang BN tuh, tapi cuma mau kuburan. BN dia kali itu tidak sirik, itu bagian dari tradisi. Oh bukan ini sirik apa nama? Tradisi. Ya nggak apa-apa ya cinta ya mantu itu beberapa paham. Gemerko mantes-mantesnya uang tamu kok bantah. Ya kan sudah jelas. Mantuk tamu kan tak jelas, mantuk setuju pengumumannya pertama kok bang, tangannya tidak sopan, kamu kok kurang ajar. Tapi memang Islam Indonesia itu, sehingga jika perjanjian kita pakai juga ala Syiah. Sebab itu gue nganti mati orang Arab, kata Abu Bakar Umar orang Arab. Singono misu Zainil Abidin Ali wa Bil Bakir, koi. Singono Said Bakir, Ja'far Sadiq. Jadi kita kan antik buang, antik, mandi si ah tapi di bawah ni alam apa? Ya, ya gamen aja nggak paham. Ya, santai, tetap nangis, tetap sunyi, ya tetap ngakon ibadah apa? Iya, ya gitu ya waktu HP urik nanti saya isi orang nopo apa? Ya tetap misalnya Al-Zidina Ali, wakil bagi Rikol, wali, api-api wali saya sakit. Tapi berarti rihoi, berarti subti hubil anti misuri ni selama aku tidak habis urusan saya. Ya semalam kita kan semua orang dibuat berjanji orang Abu Bakar Umar buat nanti. Saya ngomong mesti ya keluarga ini nanti ya. Angkrah itu ini dalam kualitas Quran ini nanti. Awak haji ulama ini nanti Sayyidina Abdullah bin Sayyidina. Kau Abdul bin Abdul keluarga ini nanti. Mulanya mesti ah mau pakai. Mulanya dibalik inna kuraisan kana. Dan sekarang berjanji kita beliau terakhir mantila berjanji mentama. Jadi dia yakin mereka nasabnya itu kanjeng. Nasab pun ke anak itu latun. Nah, ngelemi apa itu? Aku ini wong sing inti sabe itu kanjeng. Nah, lewat Said Ja'far Sadiq. Lalu disebut-sebut Said Bakir, Said Ali Zainal. Jadi misalnya itu tadi, cara Syiah disebut Imam Isna Asariyah. Jadi Syiah di Bina Ali, Syed Husain, Ali Zainal Abidin, Ja'far Sadiq itu termasuk kelompok Imam Rola yang ada. Termasuk yang buka tawasul yang berjanji Misudinil Abidin Ali Wabil Bagi Rifai. Ya kan gak harap Bagir memasuk di Yudharwa menimbulkan Rauh ya saya Bagir Gunung Pijar yang dimati tanah Jawa tukaran sampai Aryo Penang, sampai tukaran sampai sini yang makan siang murian. Apa? Bisa tak terkenali mitos Jawa lah. Tinggi mati tanah Jawa berkondisi akeh gini rasanya bagus. Tukaran sampai nopo dan sebagainya mitos Jawa di Jawa lah. Ini berkondisi Said Bakir itu legendaris. Legendaris apa sih? Untuk Said Bakir itu tak kelompok sampai Said Ja'far Sadiq, Said Bakir, Said Ali Zainal Abidin. Jadi Ali Zainal Abidin bin Husain. Dan Said Ali Zainal Abidin duwe garwa putri Kino. Ini sebagian lewat anaknya Abie Kubelehan. Jadi aneh. Ini pasti tenang, cara kitab-kitab lah di putri Kino. Sebab itu Cina ketika masuk Islam di Indonesia, Cina ke kakak ini. Karena hampir wali Somo duwe selir yang turunan apa? Bulak-bulak ya ala Si'ah, mergo Si'ah disik. Gengi Si'ah, Said Husain itu garwanya. Pulak balik itu mirip-mirip Syiah, tapi dia kan jamet Syiah. Tetap kita anti Syiah, berarti kita kan tetap anti Syiah. Suyan kurang ajar, besok habis racot. Ini kita ya anti Syiah, tapi berperilaku ala Allah. Ya kok dia coba paling, mau ini kita ini kita, tapi perilaku hari ini ya kita ini tertib, ya adalah berjamet, tetap mengkritik kita. Wenak Islam Indonesia mengkritik kita ya jalan terus, perilaku kita ya jalan.
Sayyidina Hamid itu tidak jauh-jauh. Itu kan, ya, memang itu sampai itu ya.